Mas Hirgel bakal jadi warga negara Indonesia usai melawan Manchester United. Mas Hirgel bakal membela FC 20 di laga melawan Manchester United tengah pekan ini. Beberapa hari setelah pertandingan ini, Mas Hirgel bakal mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Manchester United vs 20 berlangsung di Old Trafford pada matchday pertama Liga Eropa, Kamis 26 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini bisa menjadi debut Mas Hirgel di pentas Liga Eropa. Mas Hirgel saat ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dia bakal mengganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Permohonan naturalisasi sudah disetujui DPR RI pada pekan lalu. Bek berusia 23 tahun itu selanjutnya harus diambil sumpahnya untuk kesetiaan kepada Indonesia. Pengambilan sumpah dikabarkan dilakukan pada 30 September 2024 atau pada awal pekan depan. Hal itu harus dikebut mengingat deadline pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina pada 3 Oktober 2024. Artinya, Mas Hirgel bisa berstatus warga negara Indonesia selang 4 hari usai pengambilan sumpah itu. Artinya, Mas Hirgel bisa berstatus warga negara Indonesia selang 4 hari usai melawan Manchester United. Mas Hirgel diyakini bakal terbang ke Jakarta usai laga melawan NAC Breda pada 29 September. Selain Mas Hirgel, ada pula Eliano Rechter yang bakal diambil sumpah untuk menjadi WNI. Eliano adalah pemain Peche Zwolle dan sekaligus adik kandung dari Tijani Rechter yang bermain untuk AC Milan. Kita doakan semoga Mas Hirgel gacor melawan Manchester United dan bisa membawa kemenangan bagi FC 20 dan Mas Hirgel menjadi terbaik untuk timnas Indonesia dan bisa memberikan kekuatan untuk timnas Indonesia agar bisa menang melawan China dan Bahrain. Kita doakan tentu saja semoga cepat dinaturalisasi.